Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adik Arman, wartawan Tribun Cirebon Com di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya berada di Pondok Al-Zaitun ya. Di sini akan dilakukan aksi unjuk rasa oleh masyarakat. Saat ini sore kita lihat ini kondisi dari masa tandingan yang disiapkan oleh Panji Gumilang ya, untuk menghadapi ribuan massa dari masyarakat. Kita lihat selain dari masa tandingan, Ponpes Al Zaitun juga menyiapkan anjing helder seperti pada saat kemarin ya, pada saat demo sebelumnya. Sudah kepolisian juga saat ini sudah kita tengah berjaga untuk mengamankan unjuk rasa. Saat ini hingga pukul 10.26 ya, lebih 26 menit, memang belum ada pergerakan dari massa yang hari ini akan berdemo. Namun seperti kita lihat, masa tandingan dari Ponpes Al Zaitun sudah bersiap. Nah, ini kita lihat petugas kepolisian yang berjaga. Selain petugas dari Polres Indramayu, Anggota Polri juga dibantu oleh para tetangga ya, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.